Alhamdulillah untuk bulan ini Bang Dar cuma beli 40-an komik aja ya teman-teman semua. Bahkan beberapa cuma dikasih temen gitu ya. Oke, kira-kira ada komik apa aja yang Bang Dar dapat di bulan Maret ini? Oke, kita langsung mulai aja videonya. Check it out. Oke, yang pertama ini tuh Bang Dar mulai dari buku ya, karena Bang Dar ini tuh bulan ini dapat buku. Ini bisa dibilang bukan buku-buku penting amat, karena ini cuma buku bonus ya. Isinya seperti ini ya, kebanyakan adalah apa ya, kosong seperti ini ya. Ini kayaknya kayak buku catatan gitu loh teman-teman semua ya. Dan di sini ada disknya, bonusnya, ini tuh dari Soul ID. Buat kalian yang pengen beli juga bukunya ini, ada komiknya juga ya, bonus komiknya juga, kalian bisa cekidot link yang Bang Dar taruh di deskripsi ya, atau kalian bisa cekidot unboxing Bang Dar kemarin, oke? Okay? Setelah itu ada komik underground gitu ya, ini tuh komik seperti ini. Ini dari subscriber Bang Dar. Subscriber Bang Dar ada yang bisa bikin komik, mantap banget. Selanjutnya ada lagi komik dengan kreator yang sama, ini juga dari subscriber Bang Dar. Komik berjudul komik gak jelas teman-teman semua ya. Isinya cuma beberapa lembar aja dan artnya lumayan lucu juga ya. Lain waktu bisa direview kali ya. Oke, okay. Selanjutnya ada komik yang tadi Bang Dar sebutin di awal tadi. Ini adalah komik yang dapat bonus buku catatan tadi ya, dari Soul ID, komik bertema band atau musik gitu ya, berjudul Like Love Life dari Soul ID. Nah, isinya berwarna seperti ini ya teman-teman semua. Bang Dar belum sempat baca komiknya. Oke, okay. Ini adalah komik karyanya Sweta Kartika, Grey dan Jingga, Coffee 42. Jadi kayak ini tuh set story gitu ya teman-teman semua. Oke, okay. Isinya hitam putih seperti ini. Kemudian ada lagi komik Wonder, ini lumayan gede ukurannya. Komik karyanya Wina Octavia, kreator dari komik Ing ya. Ing apa ya? Lupa Bang Dar. Dari Koloni gitu teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya ada komik berjudul Doer ya. Ini tuh komiknya tebel banget ya teman-teman semua, bahkan dapat bookmark, isinya berwarna. Dan ini tuh ukurannya gede banget. Buat kalian yang pengen beli komik ini tuh silahkan cekidot link yang Bang Dar taruh di deskripsi, karena harganya murah banget, cuma 10.000 aja ya. Oke, okay? Ini dapat dua ya teman-teman semua, karena Bang Dar beli dua. Oke, okay, setelah ini adalah komik-komik lebar dan komik ringan. Kenapa Bang Dar bilang komik lebar dan komik ringan? Karena dari ukurannya memang lebar banget, seukuran komik-komik US atau Eropa. Dan biasanya kalau komik-komik luar ya, yang ukuran sejenis seperti ini tuh biasanya komiknya tipis ya. Makanya Bang Dar bilang komik ringan. Ini komik berjudul Avengers ya, Menyelamatkan Bumi, harganya cuma 10.000 aja. Buat kalian yang tertarik silahkan cek itu link yang Bang Dar taruh di deskripsi. Isinya juga berwarna ya. Selanjutnya ada komik strip Si Ali, 10 Halak Terpuji di Dalam Al-Quran ya. Ini juga berwarna dan ini komik yang tentunya buat agama Islam ya teman-teman semua. Oke, setelah itu ada komik Smarter Comics ya, Overachievement. Nah, ini dia komik bisnis dari KPG, komik tentang bisnis ya. Selanjutnya ada graphic novel berjudul Toy Story. Ini tuh dapat yang Toy Story 1, 2, dan 3 ya teman-teman semua. Ini kemarin dijual dengan harga murah banget, cuma 7.500 aja. Buat kalian yang tertarik silahkan ikutan beli. Cocok banget buat kalian yang punya anak-anak ya, atau mau dihadiahin ke adik-adik kalian gitu teman-teman semua. Kalau kalian koleksi pun juga nggak masalah sih ya. Oke, ini komiknya isinya berwarna ya. Selanjutnya ada komik Grammar Ray Verbs ya, ini tuh komik pendidikan ya, jadi komik berbahasa Inggris gitu ya. Memang kenapa Bang Dar bilang pendidikan, karena ini tuh cocoknya memang buat belajar gitu teman-teman semua. Isinya juga full color ya. Oke, ini ukurannya juga gede banget. Selanjutnya komik-komik dari LX Media Group ya. Yang pertama ini tuh dari LX Media Komputindo, ada komik berjudul Change Guy. Ini tuh komik yang reguler ya, ini dapat bonusan kemarin. Kemudian ada komik Naruto volume 44, ini juga bonusan. Kemudian dapat 5 komik Naruto, ini tuh dihadiahi ya, dikirimin dari subscriber, makasih banget ya buat Manjiha Manga. Ini ada komik Naruto volume 2, 3, 15, 1, dan 4. Ini semuanya komik asli ya, bukan bajakan teman-teman semua ya. Kemudian komik LX Media Komputindo yang terbit di bulan Maret ya, ini komik premium, ada komik Blue Box ya. Udah Bang Dar review komiknya, silahkan cekidot buat kalian yang kepo isinya. Ada komik Arakawa Under the Bridge ya, dan ada komik Sakamoto Dice. Ini dia komiknya ya, yang volume kedua ya teman-teman semua. Lanjut, setelah itu adalah komik-komik
Dari level komik Bang Dar cuma dapat Bakemonogatari aja ya. Ini yang volume pertama, komik dewasa, bener-bener dewasa banget karena ini tuh lumayan banyak sensoran ya teman-teman semua, dan memang harus disensor sih kayak komiknya ini. Oke, lain waktu kita review ya tentang komik ini, artnya Bang Dar suka banget. Oke. Selanjutnya adalah komik-komik dari MNC Group ya. Dari MNC Group, dimulai dari MNC, ini tuh Bang Dar gak dapat komik reguler di bulan ini, cuma premium semua. Ada komik Mieruko-chan ya, Mieruko-chan ya. Kemudian ada komik The Cold Sato Is Only Sweet To Me yang volume pertama. Kemudian ada komik Tokyo Ghoul yang volume 11 dan 12 ya. Ini tuh Bang Dar memang edisi buat melengkapin koleksi. Alhamdulillah kemarin dapat harga yang super-super murah banget, cuma belasan ribu aja dua-duanya. Yang volume 11 20.000, yang ini 15.000 kalau nggak salah ya. Kemudian ada komik Death Note, ini tuh edisi premium yang super-super premium banget karena gede banget ukurannya dan keren banget. Ini udah Bang Dar review komiknya, silahkan cekidot videonya, kalian cari di channel ini ya. Kemudian dari imprint Akasha, ada dua komik ya. Yang pertama ada komik Fate Taper Red Line yang volume pertama, ini juga udah Bang Dar review komiknya. Buat kalian yang kepo kayak gimana isinya dan kayak gimana komiknya. Dan ada komik Ito Junji Compilation yang volume 2, Tommy ya teman-teman semua. Ini ukurannya gede banget dan lebar banget. Kok lebar? Tebel banget komiknya ya. Walau nggak setebal Uzumaki sih ya. Oke, selanjutnya dari imprint Koloni. Dari Koloni, Bang Dar dapat komik lawas dan komik baru. Pertama adalah komik Flower Rhapsody dari Koloni yang dulu ya. Ini masih edisi reguler teman-teman semua ya. Kenapa Bang Dar cari-cari komik Koloni yang udah lawas seperti ini? Karena buat ngelengkapin koleksi aja. Tinggal beberapa aja sih ya, Bang Dar bisa ngelengkapin komik-komik yang pernah diterbitin Koloni. Beberapa aja itu berapa Bang Dar? Mungkin sekitar 10 kali, nggak salah ya. Oke, selanjutnya ada komik Jawara Sejati. Ini komiknya udah Bang Dar review. Buat kalian yang kepo silahkan cari di channel ini. Dan ada komik Gundala, Son of Lightning, Tirani Keadilan ya. Karyanya Sweta Kartika dan Is Juniarto. Wah, dua komikus yang terkenal banget nih di Indonesia ya. Oke, selanjutnya adalah komik-komik dari terbitan di luar LX Media dan MNC. Komik yang mungkin Bang Dar baru denger kali ini ya, yang kemarin Bang Dar share. Komik yang murah banget, segel, isinya full color. Komik agama Buddha dan agama Kristen ya teman-teman semua. Nah, yang pertama dari MI Comics ya, atau Moral Intelligence Comic. Ini ada komik Dongeng H.C. Anderson, komiknya berwarna seperti ini ya. Ini artnya keren banget teman-teman semua. Kemarin dijual murah banget. Kemudian ada komik Kangaroguru. Ini juga dari terbitan yang sama. Ini juga full color ya teman-teman semua. Nah, ini dia. Kemudian ada komik-komik Kristen ya. Ini juga masih dari terbitan yang sama. Bukan. Kalau ini dari Heart Voice ya. Heart Voice ya. Berjudul Fable Eye Shop. Nah, ini juga berwarna isinya teman-teman semua. Oke. Kemudian ada komik Nasrudin, Si Pandir yang Bijak. Oke, isinya seperti ini, berwarna ya. Ada lagi komik Legend of the Legend. Ini dia, isinya juga berwarna, artnya juga macam-macam ya teman-teman semua. Dan ada komik Kicauan Burung, ini grafik novel ya. Ini dia, ini juga berwarna ya. Ini mantap banget teman-teman semua ya. Oke, dan yang terakhir adalah komik-komik dari Borobudur ya. Komik agama Buddha yang pertama berjudul Awadana, Kisah Kepahlawanan ya, karyanya Handaka Vijananda. Ini juga berwarna ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya ada komik Borobudur Pusaka Abadi Nanjaya. Nah, ini juga berwarna ya seperti ini. Dan yang terakhir adalah komik hardcover yang kece banget komiknya. Ini kalau dibilang komik ya menurut Bang Dar mungkin agak gimana ya, antara komik sama cerita itu hampir-hampir mirip ya. Kalau Bang Dar bilang buku cerita, di sini ada ilustrasinya banyak banget teman-teman semua ya. Ini ya komiknya seperti ini. Ini mantap banget, kemarin cuma dijual murah banget loh. Ini harganya puluhan ribu, 70 atau berapa gitu, tapi cuma dijual 25.000 atau berapa gitu kemarin Bang Dar dapat harganya ya. Oke, kira-kira ini tadi ya teman-teman semua yang Bang Dar dapat di bulan ini. Jika kalian suka dengan produk-produk yang Bang Dar beli ini, kalian bisa cekidot link yang Bang Dar taruh di deskripsi. Kalian bisa cekidot link di situ dan kalian bisa beli lewat link tersebut ya teman-teman semua. Kalau kalian nggak beli, kalian cuma lihat-lihat aja juga masalah. Karena lewat klik yang kalian kepoin itu, Bang Dar dapat komisi dari afiliasi ya. Walaupun cuma beberapa rupiah aja, tapi nggak masalah ya.
kalau kalian memang support Bang Dar atau support channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye!